kategori wanita sudah pun dilepaskan dan sudah pun dimulakan untuk cara 800 meter bagi wanita kali ini. Yang berada di separuh akhir yang pertama ini dan menyaksikan kehadapan sekali adalah Sabina Kau dari Selangor, diikuti di situ oleh Siti Ainasa dari Terengganu di tempat yang kedua, dan kemudiannya dari Johor adalah J. Padmalushini, di kedudukan yang keempat untuk ketiga ini pada dari Perak. Jadi loceng sudah pun diberikan untuk pusingan yang terakhir. Lalu mereka mencari cita-cita masa yang terbaik untuk melangkah ke peringkat akhir. Dengan beban ini masih lagi dipimpin oleh Sabina Kau dari Selangor. Itu juga di tempat yang kedua, Siti Aina Saudah dari Terengganu. Sedikit ada ketinggalan di belakang adalah J. Padmalushini dari Johor dan Narmada Monikishna dari Perak. Semakin jauh ditinggalkan, tetapi perhatikan kepada rentak larian yang dipamerkan oleh Sabina Kau masih lagi konsisten untuk beliau berada di hadapan bagi menuju ke 200 meter yang terakhir, mencari tempat ke peringkat akhir akan berlangsung nanti. Dengan menyaksikan Sabina terus mengorak langkah meninggalkan peserta-peserta yang lain, pasangan di tempat yang kedua terarah kepada peserta dari juara juga Terengganu, Siti Anus Saudah dan J. Padmalushini. Tetapi tidak dicabar langsung untuk Sabina Kaur menuju ke garisan penamat. Kita menantikan catatan masa yang akan dilakukan oleh Sabina Kaur dari Selangor ini, 2:20.478 saat bagi beliau memenangi saingan separuh akhir yang pertama. Diikuti di situ J. Padmalushini dari Johor di tempat yang kedua. Siti Aina Saudah tiba melepasi garisan penamat di kedudukan yang ketiga, dan M. Narmada dari Perak namakan saingan di kedudukan yang terakhir. Cuba ketinggian 1.69 meter. Jadi kemenangan untuk Sabina Kaur dan baru saja kita bagi 800 meter di mana buat pemenang pihak emas peserta B, acara ini 2 tahun lalu. Joginder Singh dari Selangor, keputusan tidak rasmi. Jadi beliau berada pada kedudukan yang nampak selesa untuk mempertahankan, ikuti oleh M. Nividya dari Perak dan Chong Hui Ping melengkapkan 6 peserta. Sidang hadirin dan puan sudah pun bersedia. Jangan bersiap sedia di garisan permulaan 800 minit untuk 800 meter separuh akhir wanita separuh akhir 2. Selepas kita menyaksikan juara bertahan dari Selangor iaitu Sabina Kau mengungguli separuh akhir yang pertama. Dan bermula sekarang ini untuk separuh akhir yang kedua bagi 800 meter. Di bahagian dalam sekali adalah pelari dari Kedah, iaitu Tiong Teo Kim Chi yang cuba untuk meletakkan tempo larian. Dia diekori di situ oleh pelari dari Pulau Pinang yang berada di tempat yang kedua, Hong Zian, yang mengikori di belakang. Tetapi perhatikan juga kepada cabaran Terinki, pelari dari Melaka. Jadi tiga peserta yang berada di kelompok hadapan
Diikuti dari Negeri Sembilan adalah M. Lavinia di tempat yang keempat. Dan atlet Johor Chong Hui Ping di tempat yang kelima. Pelari tuan rumah Perak M. Nividia di kedudukan yang terakhir. Jadi akan menuju ke 400 meter yang terakhir. Rochen sudah pun dibunyikan untuk peserta dari Kedah. Teo Kim Chi masih lagi berada di hadapan. Diikori rapat oleh Hong Zian dari Pulau Pinang untuk mereka mencari catatan masa yang terbaik untuk mara ke peringkat akhir. Sedikit ketinggalan di belakang Terengki dari Melaka di kedudukan yang ketiga. Jadi dua pelari di bahagian hadapan adalah Teo Kim Chi dan juga Hong Zian yang terus memimpin perlumbaan ini. Untuk mereka akan menuju 200 meter yang terakhir selepas ini nanti. Tumpuan yang terus diberikan oleh Teo Kim Chi dan juga Hong Zian. Hong Zian hanya mengekori saja di belakang Teo Kim Chi sebelum beliau akan cuba mengorak langkah. Tetapi pada kedudukan ini dirasakan tempat ke peringkat akhir sudah pun boleh disahkan oleh dua pelari di bahagian hadapan ini dari Kedah dan juga Pulau Pinang, dengan Teo Kim Chi yang berada di tempat yang pertama. Namun begitu gerak M. Nividia dari Perak yang sebelum itu dia berada jauh di belakang, tetapi kini sudah pun mula berada di kelompok hadapan dan cuba memintas dua pelari di hadapannya. Namun bagi M. Nividia menamatkan sangat di tempat yang kedua, sementara Teo Kim Chi dari Kedah mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama untuk separuh akhir yang kedua ini. Dan di antara tiga peserta yang akan melangkah ke peringkat akhir nanti, Teo Kim Chi di tempat yang pertama, M. Nividia dari Perak di tempat yang kedua, sementara Hong Zian dipintas di saat akhir untuk beliau berada di kedudukan yang ketiga. Sebaik saja dimulakan menyaksikan Teo Kim Chi yang mengorak langkah terlebih dahulu meninggalkan peserta-peserta yang lain. Di Korea di situ Hong Zian dari Pulau Pinang dan kemudiannya Terengki dari Melaka yang turut memberikan saingan di peringkat awal permulaan di awal perlumbaan dan menuju ke 50 meter yang terakhir. M. Vidya dari Perak yang meningkatkan pecutannya untuk memintas kedudukan Hong Zian untuk meramatkan sangat di tempat yang kedua. Sambil Teo Kim Chi terlebih dahulu melepasi garisan penamat untuk berada di tempat yang pertama bagi separuh akhir yang kedua ini. Jadi 2 minit 27.11 saat untuk Teo Kim Chi mara ke peringkat akhir acara 800 meter wanita. Begitu juga dengan M. Nividia dari Perak dengan catatan masa 2 minit 27.20 saat. Hong Zian dari Pulau Pinang 2 minit 27.36 di tempat yang ketiga. Terengki dari Melaka